Dengan data yang kami miliki menyimpulkan bahwa kami adalah korban politik
karena telah dibuktikan terjadinya pemutusan kontrak secara besar-besaran dan serempak kepada lawan-lawan politik bupati terpilih. Ya, benar. 7, kami menyatakan kepada Bupati Kaimana dengan adanya pemberhentian tenaga kontrak secara besar-besaran, maka terjadi pula pengangguran secara besar-besaran di Kabupaten Kaimana. Pemerintah berkewajiban menciptakan lapangan kerja, bukan lagi menambah pengangguran. 8, kami menyimpulkan bahwa bentuk pemerintahan Kabupaten Kaimana saat ini adalah pemerintahan yang bersifat oligarki. Ya. Sembilan, kami dengan tegas meminta untuk diterbitkan surat keterangan pemberhentian dan surat pengalaman kerja pada instansi teknis. Jika surat-surat tersebut belum diterbitkan, maka kami sah menjadi tenaga kontrak di Kabupaten Kaimana sesuai SK yang berlaku tanggal 4 Januari sampai dengan 31 Desember 2021. Dan kami menganggap bahwa nama-nama yang tertera pada SK yang diterbitkan saat ini hanya merupakan penambahan. Ya, benar. 10, kami siap diberhentikan, akan tetapi kami tetap menuntut hak kami 6 bulan ke depan yang harus dibayar berdasarkan SK yang berlaku tertanggal 4 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. 11, kami memohon kepada anggota DPRD Kabupaten Kaimana agar dapat mempertemukan kami dengan Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Hukum, PLD Satpol PP, PLD Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Kantor BKSDM guna menjawab semua pertanyaan dan tuntutan kami. Demikian tuntutan kami, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang kawan-kawan. Hari ini kami datang ke rumah kami. Kami tutup hati kita. Karena setiap kebijakan yang dibuat tidak mempunyai moral dan etika. Setuju saudara-saudara? Setuju. Para elit politik hanya merumus kebijakan tanpa melihat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Kaimana sangat menurun. Yang kami tuntut adalah hak setiap kebijakan yang dibuat hanya kepentingan kelompok. Saudara-saudara, hari ini untuk selanjutnya kita akan tindak lanjut dengan mekanisme di DPRD sendiri. Ya. Urusan nanti kapan ini nanti akan kita komunikasikan karena di DPR kami punya aturan untuk apa dalam mengatur semua agenda. Gitu ya? Ya. Jadi mau dibacakan dulu, ya. Baru diserahkan ke kami. Diserahkan. Hari ini agenda itu saja. Ya. Cukup di luar sini ataukah mau di dalam? Karena kita diberhentikan secara semua sekalian, makanya semua teman-teman ingin mendapat penjelasan, mendengar apa tuntutan kita sama-sama dan kalaupun ada penjelasan terkait itu yang bisa dijelaskan, Bapak bisa jelaskan untuk kita bersama. Nanti setelah tuntutan kami, karena di dalam tuntutan itu ada audiens, jadi nanti baru ditentukan berapa orang. Kami akan berkoordinasi lagi dengan kepolisian. Nanti saya serahkan ya. Makinun. Oke. Dari Aliansi Demokrasi Adil menyampaikan beberapa tuntutan yang sudah dibacakan dari perwakilan kami untuk DPR Kabupaten Kaimana, dalam hal ini Ketua DPR, untuk diteruskan dengan rasa tanggung jawab. Dan kami sebagai anak-anak
kami tunggu jawaban dari rumah besar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih ya. Saya sudah terima kasih liputan yang sudah dibacakan. Mungkin saya ulang lagi, apakah tuntutan yang tadi dibacakan dari awal sampai akhir itu, ini yang merupakan tuntutan dari rekan-rekan semua yang hadir di sini? Siap. Oke. Selanjutnya sudah saya terima dan akan kami tindak lanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD sendiri. Mungkin sudah dicantumkan nomor telepon. Kami akan menghubungi penanggung jawab ini untuk tindak lanjutnya seperti apa. Mungkin itu bisa kita sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya minta juga dengan kesadaran kita semua. Setelah dari sini mungkin saudara semua bisa mengundurkan diri dan bisa kembali ke kediaman masing-masing. Bapak harus mendengarkan apa yang kami sampaikan tadi. Bapak harus mendengar dan Bapak harus teruskan. Jangan Bapak diam. Jangan Bapak diam. Bisa DPR yang lain lagi. Baik. Teman-teman semua, sudah ada perwakilan dari DPR, namun saya mau bertanya dulu. Itu SK sebenarnya tempel di dinding. Belum tempel sudah ada yang datang. Kenapa? SK sudah keluar kan? Kami kerja di sini. Ini bikin malu. Bikin malu. Tidak punya etika. Karena etik yang sekarang hanya menuntut DPR tidak mempunyai etika dan moral. Hanya kepentingan kelompok saja. Kami datang ke sini hanya untuk menuntut hak. Jadi bapak bapak DPR yang ada di dalam, kami mohon maaf, kami akan sedikit lancar. Apabila saran dan pendapat kami, kami sampaikan kepada bapak bapak DPR. Mungkin ada lagi yang orang. Oke, selamat pagi. Baik, saudara-saudara semua, kita datang di sini untuk menuntut keadilan. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah menyangkut SK kontrak tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita menuntut hak-hak kita selama rambut terakhir untuk dibayarkan. Sehubungan dengan berhentinya tenaga kontrak secara besar-besaran oleh Bupati Kaimana pada beberapa OPD, maka dengan ini kami tenaga kontrak yang berhubungan dalam Aliansi Demokrasi Adil menyampaikan aspirasi kami kepada DPR Kabupaten Kaimana, rumah besar bagi masyarakat. Adapun tuntutan kami sudah sebagai berikut. Maaf, ada 11 tuntutan yang kami cantumkan dalam tuntutan ini. Satu, kami Aliansi Demokrasi Adil menyatakan dengan tegas kepada Bupati Kaimana untuk menjelaskan sejelas-jelasnya kepada kami apakah ada aturan atau kebijakan baru sehingga diperlukan untuk melakukan pemberhentian tenaga kontrak secara besar-besaran pada setiap SKPD di Kabupaten Kaimana. Dua, kami dengan tegas menyatakan kepada Bupati bahwa SK terminal baru cacat hukum. Satu, maaf, poin A, kami meminta agar Bupati Kaimana dapat meninjau kembali berdasarkan SK kontrak yang lama. Pada poin ke-6 disebut bahwa dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja sepihak jika melakukan tindak asusila atau pelanggaran hukum dan tidak memasukkan laporan kinerja. Kami mengetahui bahwa hanya dua alasan pemberhentian tenaga kontrak. Satu, daerah tidak punya uang. Dua, kesalahan yang dilakukan yang tidak dapat ditolerir. Kami
Kami mempertanyakan tentang pegawai kontrak Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang selama Januari hingga Juni belum menerima hak dan SK, sedangkan sesuai dengan surat edaran Sekda tanggal 6 Januari bahwa Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Satuan Polisi Pamung Praja dan Pemadam Kebakaran, Dinas Lingkungan Hidup serta Kebersihan Kantor tetap bekerja pada